Guys, guys, kalian lihat nih kelakuan Mas Ibnu. Selama gue di Malaysia nih, gue di spam dulu sama dia. Iya, kalian lihat aja nih. Gara-gara dia pengen banget durian Musang King. Iya, Mas Ibnu, iya. Ini sekarang gue cariin ya durian Musang King-nya. Nah, sekarang kita udah sampai tempat jualan duriannya nih. Kalau kata Anci gue, ini tempatnya yang paling terkenal di Malaysia. Coba kita lihat ke dalam yuk. Kalian lihat, ini tempatnya rame banget. Lihat, lihat, lihat. Fotonya apa nih? Every day is durian day. Hari-hari makan durian nih orang Malaysia nih, gue lihat-lihat. Nah, di sini ada jenis-jenis duriannya, terus kita bisa pilih tuh. Nah, Musang King. Musang King Kelantan. Musang King ya. Ini Musang King Kelantannya. Nah, order 3 kotak. Ini ada 4 durian di sini. Ini lagi di packing. Ternyata durian yang tadi kurang, guys, harus tambah lagi. Tuh, ditambah lagi duriannya. Nah, ini kita mau masukin ke plastik ini, terus nanti mau divakum supaya bisa bawa ke pesawat, guys. Terima kasih ya, Bang. Sekarang gua mau coba juga. Ini manci gua, guys. Enak sih, jujur enak ya. Ini totalnya, guys. Yaudah nih, duriannya udah gue beliin ya, Mas Ibnu. Jangan spam-spam Musang King lagi.